Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Heru's class. Hello kids, how are you today? Today we are going to study lesson 2. Let's build a miniature of the national monument. Hari ini kita akan belajar pelajaran 2. Mari kita membuat miniatur Monas. On this lesson you will study a procedure text, the simple present tense and ordinal number. Read the following text and answer the question. Look at the picture. Have you ever visit Monas? Pernah mengunjungi Monas? And then how tall is the building? Berapa tinggi bangunan itu? Then have you ever made a miniature of Monas? Sudah pernah membuat miniatur Monas? Do you know how to make a miniature Monas? Kamu tahu bagaimana cara membuat miniatur Monas? Let's study this text. The national monument There are many public places in Jakarta. There are also many interesting places for tourists such as the National Monument, Taman Mini Indonesia Indah, Ragunan Zoo, Dunia Fantasi, and many others. Ada banyak tempat umum di Jakarta. Ada juga banyak tempat menarik untuk para wisatawan seperti Monumen Nasional, Taman Mini Indonesia Indah, kebun binatang Ragunan, dunia fantasi, dan banyak yang lainnya. The National Monument is known as Monas. It is located in Gambir, Central Jakarta. The National Monument stands in the middle of Medan Merdeka Square. Monas was built on August 17, 1961 under the instruction of President Sukarno. Monumen Nasional dikenal dengan sebutan Monas ini berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Monumen Nasional berdiri di kawasan Tengah Medan Merdeka. Monas dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno. Mr. Frederick Silaban was the architect. The monument first opened to the public on July 12, 1975. Monas is 132 meters high. The top of this monument is covered in gold. Monas has a museum and an observatory deck in the building. Mr. Frederick Silaban adalah seorang arsiteknya. Monumen pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Monas tingginya 132 meter. Di puncak monumen dilapisi emas. Monas mempunyai museum dan sebuah ruang observasi di dalam gedung. Now, answer this question. Number 1, what is the text about? Nomor 1, teksnya tentang apa? Number 2, how tall is the monument? Berapa tinggi monumennya? Number 3, where is the national monument located? Di mana lokasi monumen nasional? Number 4, when did Monas open to public for the first time? Kapan Monas dibuka untuk umum untuk pertama kali? Number 5. Who gave instruction to build Monas? Siapa yang memberi instruksi untuk membangun Monas? Number 6. Who was the architect of Monas? Siapakah arsitek dari Monas? This sentence true or false Nyatakan kalimat berikut ini Benar atau salah Number one There are many public place in Jakarta Ada banyak tempat umum di Jakarta Number two The national monument is known as Monas Monumen nasional dikenal dengan sebutan Monas Number three Monas is located in the middle of Senayan Square Monas berada di tengah kawasan Senayan. Number 4. Monas is located in Central Jakarta. Monas berada di Jakarta Pusat. Number 5. Monas is 135 meters high. Monas tingginya 135 meter. Number 6. Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Number 7, Soeharto give instruction to build Monas. Soeharto memberi perintah untuk membangun Monas. Number 8, Sukarno was the first president of Indonesia. Sukarno adalah presiden pertama Indonesia. Number 9, Monas first opened to the public on July 15, 1975. Monas pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 15 Juli tahun 1975. Now number 10. Mr. Frederick Silaban was the architect of Monas. Mr. Frederick Silaban adalah arsitek dari Monas. After listen my explanation, I hope that you can do all the tasks. Saya harap, setelah mendengar penjelasan dari saya, kalian bisa mengerjakan semua tugasnya. Oke, okay, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.